Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Di sini saya ingin melakukan penyemaian, bukan penyemaian sih, penanaman kacang panjang ini, saudaraku. Ini mereknya saya ini ya, biar tidak dikira endorse. Insyaallah, saudaraku ya, kacang panjang. Dan ini langsung saya semai di sini. Kita buka. Kita buat lubang tanaman ini. Kita bikin 3 saja, saudaraku ya, 1, 2, 3 di sini. Ini planter bag ukuran 50 liter. Bedinya per lubang saya kasih 2 biji ini, saudaraku. Langsung saya semai. Setelah itu kita tinggal tutup. Lalu kita siram, saudaraku ya, kita siram biasa saja, dan akan kita tunggu juga untuk perkembangan selanjutnya. Saya akan melanjutkan penyemaian juga di sini. Saya sudah siapkan ada 4 planter bag. Kacang panjang, saudaraku,
yang sudah saya semai dan usianya sudah mencapai 5 hari insyaallah, 5 hari 6 hari. Nih. Biji saya masukkan, kemudian 5 hari sudah tumbuh segini dia. Saya ukur, coba saya ukur. Insyaallah ini 6 hari. Ya, saya ukur tingginya berapa ini? Dia mencapai 16. Hampir 16. Ini ya. Hampir 16 ya. Bentar. 16 cm. Ya, rata-rata 15-16. Coba saya tengok yang sebelahnya lagi, saudaraku. Nah, ini coba saya ukur. Ini lebih tinggi, saudaraku. Dia mencapai hampir 17. Nih. Ini 16, ini 17. Dia hampir ke 17. Coba saya lihat satunya lagi. Nah, ini juga satunya. Tadi yang ini ya. Tadi yang ini. Sekarang yang ini. Coba saya lihat. Saya ukur. Ini sama hampir 17. Bentar. Nah. Jadi rata-rata 15, 16, 17 saudaraku. Coba saya cek lagi satunya. Ini yang 3 juga, ini berapa ya? Yang ini 14, 6, 15, 14 mau ke 15. Yang ini malah 18 saudaraku. Ini normal. Nah, satunya lagi tinggal satu saudaraku, saya lihat ya. Nah, ini yang terakhir saya lihat. Dia mencapai 16. Jadi rata-rata pertumbuhannya setelah semai umur 6 hari, 5 hari, 6 hari itu 15, 16, 17, bahkan ada yang 18 tadi. Ya. Ini belum saya pupuk sama sekali. Jadi cuman pupuk dasar yang awal itu. Jadi mau saya pupuk hujan, enggak jadi. Kita tunggu mungkin 5 hari lagi saudaraku ya. Jadi pas 10 hari insyaallah. Ya. Kondisinya masih sehat, daunnya masih sehat. Coba kita lihat ya. Jadi kacang panjang ini saudaraku saya tanam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, sekitar 18 saudaraku ya. Jadi kacang panjang ini saya tanam sekitar 18 butir, sekitar 18 biji. Oke, kita lanjut untuk perkembangan yang selanjutnya saudaraku ya. Mudah-mudahan ini bisa sampai finish.